dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Hello guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kita akan meneruskan gameplay Super Bear Adventure. Dan di episode yang sebelumnya, seperti yang kamu tahu, kita sudah melawan Sang Yeti, yaitu beruang yang paling besar. Siapa nak tahu dia beruang kah atau monster? Istilahnya macam monster lah guys ya. Tapi di sini kita sudah membuka location baru, yaitu padang pasir Botep. Botep lagi Bitep. Siapa nak tahu guys macam mana mau sebut nih. Susah amat guys. Jadi kita akan masuk. Let's go. Ada apakah di padang pasir Bimotep tersebut? Saya pun tak tahu guys. Jadi kita akan cari tahu. Let's go. Nah, kita sudah sampai. Let's go. Ada apakah di sini? Sepertinya ada yang harus kita kasih selamat guys. Beberapa beruang yang harus kita kasih selamat guys. Oke lah kalau begitu. Dan kita cek tempat ini. Tempat apa ini guys? Ada koin. Mama Mia Lezatos. Kena kan? Beruang diperbuat daripada pasir, guys. Bahaya sekali. Nah, ini ada beruang, guys. Nih. Tunggu ya. Halo. Sebentar. Oke. Kita harus menyelamatkan dia, guys. Ada 3 beruang kalau enggak silap. Oke. Di situ saya rasa tempat kita naik, guys. Naik. Oke, sip. Jadi sekarang kita naik ke sini. Hop. Mamam. Pelan-pelan. Aduh. Oke. 2 sekaligus. Tapi saya akan mati nih guys. Tidak lama lagi nih. Sabar. Pelan-pelan saja guys. Hop. Oke. Nah. Sudah berhasil. Oke. Sekarang tinggal kita lompat ke sana nih. Saya pun tak tahu bisa kah atau tidak. Hop. Boom. Oke. Sudah berjaya. Dan akhirnya berjaya, guys. Saya pikir tak dapat lompat. Akhirnya dapat juga. Oke. Kita tambah nyawa dan selamatkan dia. Let's go. Nah, kamu membebaskan Alexander. Lawa juga ya nama dia. Alexander, guys. Siapa yang tak memiliki nama seperti itu, ya kan? Kena kan dia? Oke. Hop. Kalau tak silap, guys, kita harus pergi ke piramida. Saya pun tak tahu macam mana mau sebut tuh, guys. Susah betul dah. Oke. Sekarang kita harus kemana nih, guys? Oh ya, harus kan ada 2 lagi, guys. Satu tadi kita sudah kasih selamat, tapi ini itu apa tuh guys? Saya tahu ini, tapi saya lupa guys. Come on, maju. Oke. Hati-hati. Hop. Jangan sampai buat kesilapan Hans Gaming. Ya. Maju. Kena kan kau? Ini adalah kampung Vernec. Vernec guys, Vernec. Tidak sempat baca. Kampung Vernec. Kampung piknik lagi. Sorry guys. Hampir salah sebut guys. Lebah tapaknya tertarik dengan piramida. Mereka mungkin mencoba untuk memulihkan artefak tua. Artefak tua, apa itu? Sejak kedatangan lebah, beberapa rakan kami telah terkontaminasi. Mereka berkeliaran di luar kampung, menyerang segala sesuatu yang mendekati mereka.
begitu ya. Oke. Oh, ini patung guys. Hap, ya, nggak bisa naik guys. Tunggu. Mungkin ada jalan guys. Ada jalan lain untuk naik ke situ. Saya cek dulu guys, mana tahu ada jalan lain. Nah, ada beruang lagi kan? Tuh. Sabar ya. Aduh, gak bisa naik dong. Gak bisa naik deh. Ya, gak bisa naik guys. Dan kuncinya ada di situ tuh. Apa nih? Hai. Akses ke sumber air sangat sulit karena buaya telah menetap di oasis. Kami berada di sana pertama. Oh, jadi di sungai itu guys, sebenarnya tempat mereka guys. Tapi sudah diambil tempat oleh buaya tersebut guys. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyangku adalah hamba lebah. Mereka membangun, sorry guys, suara motor. Membangun piramida untuk salah satu ratu terbesar. Oh, begitu ya. Mana kuncinya, guys? Ya ampun, saya tahu di mana, guys. Bukankah di situ? Bukan, guys. Oh, di situ itu. Ya ampun. Di situ ya, guys. Hans Gaming. Macam mana kau boleh lupa Hans Gaming? Hah? Ya maafkan saya juga manusia, guys. Saya manusia yang sentiasa pelupa, guys. I'm so sorry, my friend. Sorry ya guys, kalau di episode yang sebelumnya itu saya tidak berapa lancar mau bercakap. Mungkin ada beberapa daripada kamu yang tidak paham apa yang saya cakap, guys. I see you. Siapa yang tidak paham itu, maafkan saya, guys. Maafkan saya. Kalau di antara kamu yang tidak paham apa yang saya cakap di episode yang sebelumnya, ampunkan Hans Gaming, oke? Oh, ada koin. Aduh, macam mana mulai ke sana, guys? Hop. Tunggu dulu. Saya akan berusaha mencari jalan untuk naik ke sana. Yang dimana itu adalah kunci. Ada kunci di situ, guys. No! Aduh, jatuh lagi. Mau tidak mau kita naik semula. Sabar. Di sini kan ada jalan, guys. Nah. Tuh. Tuh, di sana tuh, guys. Di sana tuh, guys. Ah, mau tidak mau. Aduh. Lompat lagi. Gak bisa loh, guys. Ya, gak nyampe. Gak nyampe dong. Gimana guys? Guys harus kemana guys? Gak nyampe guys. Ya ampun. Ah, nyampe akhirnya. Ah, Oke. Akhirnya. Ya ampun. Susah amat mau naik ke sana guys. Dan akhirnya kita berjaya mendapatkan kunci. Oke. At least ada dua lah. Ya. Ada dua beruang yang harus kita kasih selamat. Nah, kamu membebaskan Amos. Oke. Kita sudah selamatkan Amos. Jadi tinggal apa lagi nih? Tinggal satu lagi. Oke. Bye guys. Terima kasih informasinya. Oh. Lari, pakur. Hihi. Oke. Oh, ada lebah guys. Halo, kita harus siap-siap. Oh. Oke. Oke. Sini kau.
Kita harus menemukan, aduh, apa tuh? Menemukan apa? Hey. Mungkin peta, guys. Oke, kita harus selamatkan. Mungkin tidak payah lah ya, sudah terbuka, guys. Kasih selamat lah. Masa tak mau kasih selamat, guys? Ya, masa mau kasih biar begitu? Mungkin ada satu lagi, guys, di sungai, guys. Di sungai yang ada buaya tuh, guys. Jadi kita harus bersiap sedia untuk melawan semua buaya. Oke? Saya harus tamatkan ini game secepat mungkin, guys. Karena saya sudah tidak sabar mau bermain game horror yang terbaru tuh, guys. Nightmare of Escape. Itu yang saya akan main, guys. Jadi tunggu saja di YouTube channel Hans Gaming, oke? Stay tune terus. Nanti kalau saatnya kita sudah bermain game horror, guys, saatnya itu kamu semua haruskan kamu semua harus siapkan jantung kamu semua, oke? Teman-teman kita yang terkontaminasi oleh madu ungu telah kembali ke naluri utama mereka. Mereka berburu di dalam air. Hati-hati. Oke. Terima kasih, bro. Saya pikir itu buaya jahat, guys. Tidak seperti kita beruang tidak lincah di dalam air. Pancing buaya terkontaminasi ke dekat tepi air untuk dapat ke mereka. Alright. Ini apa? Sejak pembangunan dinding itu beberapa tahun yang lalu, sekarang menjadi sulit untuk mencari makanan. Oh, begitu ya. Hey, kamu seperti patung yang ada di reruntuhan para lebah membuat dinding ini. Sebelum aku lahir, aku tidak pernah melihat dunia luar selain yang ada di dalam dinding ini. Oh, itu ya. Apakah muka saya mirip dengan patung itu, guys? Mirip lah ya. Mama Mia Lazatus. Sabar. Pancing mereka, guys. Macam mana coba? Hai. Harus lompat ke arah mereka, guys. Itulah kunci itu. Bukan. Aduh, kita harus bebaskan satu burung lagi, guys. Yang ini, guys. Ya udah, kita lompat ke sana, guys. Tapi hati-hati, ada buaya, guys. Kita patut berhati-hati. Ada buaya di sini, guys. Wow. Oke. Lompat. Oh, Mama Mia Lazatos. Bahaya sekali ini buaya-buaya, ya. Oh, wow. Bahaya sekali, guys. Nyawa kita tinggal 2. Oh, Mama Mia Lazatos. Bahaya sekali ini. Hey, para buaya-buaya. Janganlah kamu makan saya. Apakah daging saya sedap untuk dimakan? Hah? Sepertinya tidak. Guys, gimana nih, guys? Macam mana sekarang nih? Macam mana caranya saya untuk keluar dari sini, guys? Ada buaya di bawah saya, guys. Tuh. Bahaya sekali nih. Oke, siap-siap. Kita. Tunggu. Yolo. Hampir saja, guys. Hampir saja kita dimakan oleh buaya, guys. Untung aja sempat, ya kan? Kamu membebaskan Cleo. Alright, kita sudah kasih selamat Cleo. Mulai tahan namanya, guys. Terima kasih, bro. Saya pergi dulu ke piramida. Piramida kah, paramida kah, saya pun nggak tahu, guys. Susah amat mau sebut, guys. Susahnya minta amon itu mau sebut. Perkataan seperti itu, ya.
Saya rasa kalau Meow Auk main ini game, tentu susah juga guys mau sebut perkataan tersebut ya. Di sana ada banyak koin guys. Gimana caranya untuk naik ke situ? Saya pun tidak tahu itu. Aduh. Oke. Kita pergi ke sana ya guys. Piramida. Kalau tidak silap. Pusing. Pusing. Itu parkour namanya. Bukan pusing. Dan maafkan saya guys kalau... Maafkan saya guys kalau percakapan saya tidak berapa lancar. Dan... kena kau. Dan terima kasih juga sudah menonton dari episode pertama sampai episode yang sekarang ini guys. Walaupun belum tamat ya kan. Walaupun belum tamat, tapi saya berterima kasih, oke? Okay? Kalian sangat luar biasa. Amazing. Thank you so much. Sebab kalau bukan kalian semua yang support saya, channel Hans Gaming ini tidak akan wujud. Jadi terima kasih banyak, oke? Okay? I'm so appreciate your support guys. Alright. Jadi kita akan besarkan, kembangkan channel ini bersama-sama. The two of us, alright. Thank you so much guys. I love you all. Terima kasih juga Raffi yang sudah support saya. Kamu luar biasa sekali. Sorry ya, saya gugup. Kena kan kau? Kali ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan beruang yang diperbuat daripada pasir. Berbahaya sekali tuh guys. Jangan sampai kita mati guys. Kalau saya mati, ulang lagi dari awal, sumpah. Sabar. Ini gelap sekali. Gelap sekali. Terus kemana guys? Aduh. Buntu. Jalan mati. Jalan mati. Mendapatkan peta. Kita harus dapatkan peta kalau ini silap guys. Peta di mana coba? Aduh, buntu lagi. Itu jalan mati, guys. Apakah ini sesuai limpas tadi? Tunggu dulu. Saya bingung ini. Mau kemana ini? Hah? Guys, tunggu. Saya sampai bingung ini. Sumpah dah. Oke. Okay. Oke. Kita betul hati-hati guys. Oke. Hati-hati. Mana peta tersebut guys? Gimana peta tersebut guys? Saya bingung. Kena mati lagi. Kurang ajar. Ya, kurang ajar. Jalan buntu, guys. Aduh. Guys, tolong saya. Di mana itu jalan buntu? Di mana itu jalan? Mau pergi peta, guys. Cari peta. Hah? Di mana itu? Hah? Menyebalkan sekali ini jalan, guys. Saya bingung, guys. Kalau kamu yang main ini, guys, kamu juga akan bingung, guys. Ya? Aduh. Gimana ini? Coba. Mungkin di ujung sini. Oh, suara apa itu? Oh, musuh kita. Ya ampun. Easy lemon squishy. Cuma satu temukan terus mati. Oh. Amazing kan guys?
Aduh, saya harus kemana ini? Saya bingung. Guys. Saya bingung, guys. Ini bakal jadi 40 menit gak ya? Gak mungkin lah. Aduh. Di sini. Aduh, jalan buntu juga. Gak ada sama sekali loh, guys. Sepertinya macam saya tersesat nih. Sabar. Gak mungkin. Tidak mungkin saya tersesat, guys. Tidak mungkin, guys. Bentar. Saya akan berusaha mencari jalan keluar. Saya akan berusaha mencari peta. Kalau tidak silap lah, mungkin kita akan disuruh cari peta. Ya, tapi di mana? Ini gelap sekali nih. Hey, Mamma Mia Lazatos. Hey, Mamma Mia Lazatos. Beruang itu lagi. Kena kan kau? Aduh. Sabar. Saya harus tamatkan ini game, guys. Betul-betul saya harus tamatkan ini game. Tamatkan ini game secepat mungkin. Dan kita bisa main game horror kembali. Main kaget-kagetan. Main kejut-kejut. Nightmare of Escape. Itu nama gamenya. Jadi, stay tune terus, guys. Di YouTube channel Hans Gaming. Sumpah dah. Saya harus kemana? Woi. Bagi tahu aja lah mana petanya, bro. Gak bisa loh, Hans Gaming. Aduh. Mana? Kena kan kau? Hah? Dari mana dia muncul coba? Di sini kah? Bukan, guys. Dia mati. Maju ke sini. Coba. Gak ada apa-apa loh, guys. Ya, buntu ini. Buntu loh, guys. Ya ampun. Di ujung sana jalan mati, guys. Ini sudah macam game kasual, guys. Sumpah dah. Kena kan kau, ha? Udahlah. Mana petanya? Hey. Ini kau. Kena kan kau, ha? Sabar. Buntu. Buntu. Itu jalan mati. Sumpah dah, guys, saya bingung saya harus kemana ini. Wah, parah ini game. Sumpah parah ini game, guys. Hop. Lari. Oke. Sumpah dah, guys. Saya tak tahu macam mana mau cari tu peta, guys. I'm give up. You know what? I'm give up. Saya bingung, guys. Wah, parah itu, guys. Parah. Oh ya, mungkin kita harus kembali kali ya. Mana tahu kita sudah buka satu tempat, guys. Sabar.
Sebentar. Hop, oke. Nah, apa ini? Nah, hai Baron. Saya pikir saya mungkin punya petunjuk dari mana madu ungu itu berasal. 8 tahun yang lalu, saya mendengar tentang artefak misterius dan kuat. Saya pergi ke piramida besar Bimotep dan meminjam kernel untuk penelitian saya. Saya menemukan bahwa ia memiliki dua sifat. Sorry guys, suara motor lagi. Kurang aja tuh motor ya. Saya menemukan bahwa ia memiliki dua sifat utama, pengendalian pikiran dan manipulasi ukuran. Setelah bekerja keras, saya berhasil menciptakan perangkat yang luar biasa ini. Mesin yang mengecilkan ukuran. Oh. Saya juga bereksperimen pada bahagian pengendalian pikiran dan katakanlah hal-hal. Tidak berjalan sesuai rencana. Seperti yang Anda lihat, seseorang mengetahui tentang penelitian saya, mencuri kernel dan menggunakannya untuk membuat madu ungu. Saya bisa bercerita lebih banyak tentang kernel, tapi saya cukup kesulitan sekarang. Lebah-lebah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bayi beruang. Oh, bayi beruang guys. Jadi mereka mengecilkannya dan menyembunyikannya di rumah saya. Oh my god. Mungkin mereka mengira itu ditinggalkan atau semacamnya. Apakah itu kotor? Bagaimanapun juga. Oke, jadi semua kekacauan ini terkait dengan kernel. Kita harus mengambilnya kembali. Sorry, gugup. Nari Ratu, Beatrice dan siapapun beruang ungu itu. Tapi pertama-tama, mari kita selamatkan bayi-bayi malang itu. Mereka terlalu kecil, jadi aku tidak bisa membuka kandangnya sendiri. Dan rumah ini penuh dengan tikus. Aku benar-benar tidak ingin masuk ke sana. Maksudnya. Jika Anda cukup berani untuk menyelamatkan mereka, saya bisa mengecilkan Anda dan membiarkan Anda masuk. Oke. Inikah? Mulai. Oh, kita bisa jadi kecil. Apakah kamu sudah siap? Mari kita masuk. Let's go! Wow, menjadi kecil terasa aneh. Rumah ini menjadi seperti raksasa. Aku harap kita tidak akan berakhir di tempat-tempat aneh. Para curut hidup di lantai atas. Mereka spesies yang damai, tapi terkadang mereka bisa egois. Kita perlu ajak bicara mereka untuk mencari tahu apakah mereka punya informasi penting untuk mencari para bayi. Di sisi lain, para tikus itu gila dan akan menyerang begitu mereka melihat kita. Sebagian besar dari mereka ada di kota tikus di bawah tangga. Sebelahnya pintu masuk basement. Oh, wow. Macam sudah kita berada di rumah manusia, guys. Oke, di sini ada koin. Oke. Wow. Ada koin, guys. Oh. Tikus. Ada tikus. Apakah itu tikus, guys? What? Sabar. Hey. Oke. Tunggu dulu. Itu tikus, guys, tadi, guys. Sumpah dah. Oke. Oke. Naik ke cushion. Alright. Oh. Ada beruang, guys. Sabar. Oke. Aduh. Oke. Oke. Naik lagi. Aha.
ada koin lagi guys. Terima kasih banyak, saya suka koin. Di situ apa ya, para keju-keju ya guys. Ada keju loh guys. Dan itu dia, bayi beruang. Berapa bayi beruang ada di sini guys? Mungkin 3 atau 4, I don't know. Saya pun tidak tahu berapa itu semuanya guys. Sumpah dah. Oke, yang penting kita harus naik ke sana. Ada vacuum. Wow. Tuh guys, ada vacuum guys. Oke. Tapi yang penting kita harus hati-hati guys. Oke. Saya mau pergi ke atas meja guys karena banyak koin di sini. Halo. Wah, wow, lucu sekali. Oh my god. Itu hai. Ada tutup botol berkarat tua di kota tikus. Barang itu adalah barang pusakaku. Diwarisi dari generasi ke generasi di keluargaku. Kalau kamu bisa bawa barang itu kembali ke sini, aku akan berikan kunci ini. Gimana ya? Oh. Oke. Okay. Apa tadi? Oh, botol bakarat itu adalah barang dia, guys. Jadi kita harus ambil. Dan dia boleh bagi kita kunci kalau kita ambil itu barang. Berang lagi barang maksudnya. Alah. Aduh. Oke, guys. Oke, guys. Kita berhati-hati dengan tikus ya. Karena di sini katakannya ada yang bilang teman kita ini yang dalam bag saya nih dia bilang ada tikus di bawah tanah ini. Di bawah tanah lagi. Lantai. Sabar. Aman ya. Hop. Di bawah tanah tikus. Gimana coba? Gimana? Ini kah? Hop. Naik lagi. Naik lagi. Buset dah. Sampai bila tak sampai guys. Hop. Oke. Okay. Hop. Oke. Okay. Ada koper teman kertas. Wow. Apakah saya bisa naik guys? Oh. Ada tikus loh guys. Gimana botol tersebut guys? Botol bakarat katanya. Gimana? Di bawah. Mana? Turun guys, turun. Bahaya sekali itu tikus guys. Karena kalau dia lihat kita, kita bisa menggunakan meriam ini untuk mencapai lantai ke atas lebih cepat. Oh. Boom. Oh begitu. Gimana botol bakar tersebut guys? Ada tempat tikus lagi. Sabar. Gimana botol bakar tersebut? Aduh, kurang aja punya bunyi motor. Tidak aja lain apa ya? Lain main motor, hah? Botol bekarat. Itu apa itu? Kecoa. Sabar. Masuk ke sini ada koin. Ada koin, guys. Sebentar. Ya, tidak bisa naik dong. Ya, tidak bisa naik, guys. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Wah, parah ini tikus guys.
Sebentar, di mana? Di mana botol bakar tersebut, guys? Ting 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 ting. Oke. Oke. Oh. Oh, halo. Ada koin, guys. Lumayan, ambil kain dulu. Kain dulu. Ambil kain lagi. Koin maksudnya. Koin. Ambil koin. Apa tadi? Oh, itu panas, guys. Tempat itu panas sekali. Kita harus ambil nyawa. Nyawa, please. Nyawa. Nyawa, please. Nyawa. Wadaw. Tinggi sekali. Hup. Dan Tukan. Betul-betul, guys, kita berada di rumah manusia, guys. Macam rumah manusia sudah nih. Waduh. Tapi kita harus sopan ya, kita harus sopan. Sopan. Buat apa? Ini kan game, guys. Tapi iyalah game, tapi ya. Kita harus bersopan juga, guys, di rumah manusia ini, guys. Betul-betul, guys, kita berada di rumah manusia. Tetapi kita menjadi kecil. Hai. Enak kan lo? Ya udah, lain kali jangan lawan. Ya, jatuh. Bahaya sekali. Itu tikus atau kecoa, guys? Kalau itu tikus, guys. Kalau itu adalah tikus yang di bawah lantai tadi. Lain juga tuh. Takkah tikus seperti itu? Kenapa telinganya tidak berbentuk segitiga, ya kan? Kenapa seperti itu, guys? Lain betul dah. Oke. Kok? Loh. Ada yang beda, guys. Ada yang beda. Iyalah, kita kan jadi kecil. Makanya jadi beda, kan? Ya, jatuh. Ya ampun. Bakal di-attack nih, guys. Bakal di-attack nih, sumpah. Yaudah. Saya bentar, guys. Saya harus baca kembali tuh. Di mana botol bekarat dia? Barang dia, guys. Botol bekarat itu adalah barang dia. Jadi guys, terus naik kembali dan mengetahui di mana itu botol. Saya betul-betul tidak paham, guys. Inilah kebiasaan Hans Gaming. Sudah baca tadi, terus tidak paham terus. Tidak paham lagi. Aduh. Ya, cukup paham kah? Mau tidak mau kita harus baca lagi, guys. Saya patut baca balik, guys. Sabar. Itu tinggi amat, ya ampun. Gimana caranya saya naik ke situ? Oh no, my man. Kayak begini kali ya. Naik. Ya, susah amat, guys. Oke. Naik ke situ. Naik ke sini. Yep. Nah, sudah. Oke. Ada tutup botol bekarat di 2
bekara tua di kota tikus. Barang itu adalah barang pusakaku, diwarisi oleh generasi ke generasi. Oke. Tutup botol guys, penutup botol guys. Ya bukan botol. Saya silap guys. Penutup botol maksudnya guys. Sebenarnya penutup botol bukan botol. Bim. Baik, oke. Sabar. Ada. Mana itu penutup botol, guys? Guys, kamu lihatkah? Di mana penutup botol tersebut? Aduh, saya bingung di mana ya? Bingung, guys. Oh, Mama Mia Lazatos, turun. Kehentak deh perut. Oke. Sabar guys. Di bawah tangga, di mana bawah tangga, guys? Saya harus baca kembali, guys. Sorry ya. Saya harus baca kembali. Baca informasi dia kembali. Saya betul-betul bingung nih, guys. Di mana coba? Mana? Hei, di mana itu? Di kota tikus. Barang itu adalah di kota tikus. Oh iya. Sabar. Kita harus berhati-hati. Sorry ya guys, sudah 2 kali saya pergi ke situ untuk baca kembali informasi dia. Tuh. Daripada ini, kita naik ini. Nah, 1, 2, 3. Oke, sip. Naik, sedikit lagi. Oh, benda itu tak menyerang ya? Oh, mana penutup botolnya? Di mana guys? Itu kecoa atau tikus guys? Macam lipas guys. Sabar. Hap. Hai. Kami sudah membangun benteng ini sebagai rumah. Ini nyaman dan berwarna-warni di sini. Sorry guys. Menginjak blok-blok ini sangat menyakitkan kakiku. Oh. Tidak apa, tak perlu injak. Tidak payah injak kalau begitu. Di mana penutup botolnya? Kita harus ambil barang itu, guys. Supaya kita dapat kunci. Mana ini? Sumpah saya bingung guys, di mana? Mungkin di sini kali ya, di kereta api kali ya. I don't know my friend. Wih, kita naik kereta api. Kita naik kereta api guys. Ada tangga. Menakutkan. Di situ tombol ya. Oh. Ini rumah-rumah kecil guys. Iya. Ada koin lagi guys. Tuh ada bayi beruang lagi nih.
Sabar, sabar. Dimana coba? Dimana, dimana? Aduh, ada banyak tikus loh kan. Di kota tikus. Dimana coba? Dimana, dimana? Wow, hampir kena langgar. Hampir kena langgar, guys. Hampir kena langgar oleh kereta api. Bahaya ini. Bahaya betul, bahaya betul. Bahaya, bahaya, bahaya. Sangatlah bahaya. Tinggal di kastil Balok seperti bermain game terkenal itu yang ada di balok-baloknya. Maksudnya apa itu, bro? Saya pun tak tahu, guys. Apa yang dia maksudkan itu? Penutup botol. Di mana kamu menutup botol? Gak bisa loh, guys. Gak nyampe. Hai. Oke. Oke. Guys, gak tahu loh, guys. Di mana itu? Penutup botolnya di mana? Oh, hai. Ada koin. Yeay. Ternyata kita bisa naik di sini. Aku melihat kunci di rak-rak itu. Aku pikir kamu bisa mencapai dengan menentukan diri pada mantel. Mana? Rak sini kah? Ya, ya, toh guys. Ui, mamma mia, lezatos. Di mana? Oh, ini tisu tandas, guys. Oke. Naik sana, aduh. Bakal di attack nih, guys. Hati-hati. Ada tikus yang berbentuk lipas, guys. Oh, tempat orang berak. Oh, kita bisa memanjat juga. Sabar. Oke. Rasanya tidak ada kunci di sini, guys. Tidak ada penutup botol di sini. Jadi rasanya kita harus pergi dari sini. Let's go. Hop. Katanya ada kunci di rak-rak tersebut, guys. Rak yang mana? Di mana, guys? Aduh. Oke. Rak situ kah? Ah. Oh. Kita bisa naik ke sini? Enggak bisa dong. Enggak nyampe. Kunaun teh. Enggak nyampe, guys. Di mana itu? Oh. Saya bingung, guys. Aduh. Ah, jangan jatuh. Naik. Hey, guys. Ya, gak bisa naik. Parah. Parah ini, guys. Gak bisa naik, kurang ajar. Ah, mau tidak mau kita harus kembali lagi sana. Sebentar, ada tikus lagi, guys. Lari. Hop, oke, okay. Sip. Oke, okay.
Naik ke sini. Come on. Apa susahnya coba? Naik ke atas dong. Ya enggak bisa, guys. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ya. Ya enggak nyampe, guys. Di sana pun tidak nyampe, guys. Tidak sampai masalahnya. Hey. Ya, enggak nyampe, guys. Aduh, 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 aduh. Takutnya ini cukup panjang sampai 40 menit, guys. Saya takut, guys, ini cukup sampai 40 menit. Maksudnya saya takut, guys, ini cukup panjang 40 menit. Saya takut lama, guys. Nanti kamu bosan. Nah, akhirnya. Ya ampun. Susah, susah betul, guys, menaik ke situ, guys. Ke sini, ke sini. Ke sini maksudnya. Aduh. Nah, sekarang macam mana caranya kita naik ke sini? Tunggu dulu, kita harus cari cara. Mau tidak mau kita harus naik ke situ dan ke situ dan ke situ. Masalahnya kita harus naik ke sini, guys. Bisa nggak ya? Ini sini bisa. Tapi yang paling di atas itu kenapa tidak bisa, guys? Ya jatuh lagi. Ah. Ya, guys, jatuh lagi, guys. Ayolah, bisalah. Ayolah. Ya enggak nyampe, guys. Aduh. Ya udah, ya udah. Mau tidak mau kita harus akhiri lah. Akhirilah. Mau tidak mau kita harus akhiri untuk episode Super Bear Adventure ini, guys. Saya pun tidak tahu macam mana mau naik ke sana. Sudah dapat tadi, tapi masalahnya jatuh kembali, guys. Saya patut naik ke atas lebih lagi, guys, karena yang tutikus tadi dia bilang itu kunci ada di rak atas-atas sana, guys. Itu kunci ada di rak-rak tersebut. Jadi saya mau cari tahu macam mana mau naik ke sana, guys, untuk ambil kunci tersebut, guys. Dan satu hal lagi, kita belum jumpa botol. Bukan botol, penutup botol, guys. Untuk tikus satu lagi, guys, supaya kita dapat kunci daripada dia. Oke, okay, guys. Oke, okay, saya akan cari tahu dulu. Saya akan cari saya akan tengok gameplay orang lain. Macam mana dorang manjat ke rak-rak tersebut untuk dapetin kunci tersebut, guys. Ya. Susah betul, guys. Susah betul, guys. Macam mana mau naik ke situ dan pergi ambil kunci rak di atas rak tersebut maksudnya. Ya. Saya akan tengok gameplay orang lain terlebih dahulu macam mana dorang dapatkan kunci begitu mudah. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Semoga saja kamu masih enjoy, semoga saja kamu tidak bosan dengan gameplay Super Bear Adventure ini yang terlampau membuat saya bingung, guys. Maafkan saya, guys, kalau kamu pun bingung juga. Taulah ya. Kita masih belum jumpa penutup botol. Jadi ya, kita akan tengok, guys, di next episode apakah saya akan dapat jumpa penutup botol tersebut. Saya pun tidak tahu, guys. Jadi kita akan temukan di next episode. Oke, okay? Terima kasih sudah menonton kali ini. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. This is it. Here I stand.